Ini akar ya, seperti ini cara hitungnya, 2 tambah 5 jadi 7. Ini 2, ditaruh ke belakangnya, dikurang 2, 7 kurang 2, hasilnya adalah 5. Benar, sangat mudah ya. Sini juga 6 tambah 4 10, kurang yang 2 ini kurang ke depan. Jadi ini sederhana cara hitungnya, kalau kita tahu jalan cara menghitungnya sangat mudah. 8, jadi ini 1 tambah 9 tambah 6, berarti hasilnya adalah 16. 16 dikurang 2. Ini kita mengerti cara mudahnya untuk mendapatkan hasilnya, jalannya. 16 kurang 2 sama 14, baru benar. 2 tambah 8 tambah 9 ya, berarti hasilnya 19. 16 kurang 2 sama dengan 17. Benar, seperti ini. Nah, sekarang kita uji ya, perhitungan angka lain. 3 per 2 pangkat min 3. Kita balik ini ya, jadi 2 per 3 dia. Kalau min tadi, jadi gak ada lagi minnya, 3 aja. Karena pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 8, 27, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Sekarang 5 per 2 akar min 2. Harus, karena min dia terbalik, jadi terbalik. 2 per 5 pangkat 2. 2 kali 2 per 5 kali 5. Hasilnya adalah 4 per 25. Kenapa dibalik itu? Karena dia min ya, ingat itu. Supaya hilang minnya. 2 kali 3, 6 tambah 2, berarti hasilnya 8. Kalau seperti ini ya, 8 per 3 per 2. Min 2 karena masih min. Sekarang baru kita balik, 3 per 8 pangkat 2, menghilangkan minnya. Berarti 3, 3 kali 3, 9, 8 ke 8, 64. Hasilnya 9 per 64. Nah, coba diuji ya yang berikutnya.